Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqdul salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، الحمد لله malam ini insyaallah kita sambung kuliah maghrib bulanan kita. Cuma saya ini tak sempat bawa kitab sebab datang nak balik rumah, tengok dah lewat terus datang ke sini. Jadi ada dua pilihan, sama ada sebab iPad ada dalam tu ada slide yang saya prepare-kan untuk tajuk bid'ah. Jadi kalau ada apa tu equipment VGA kabel, boleh juga kita bentangkan slide tajuk bid'ah daripada awal dulu. Kalau tak ada, saya kena pinjam gitar. Jazakumullah khairan katsiran. Kita sampai ke muka surat. Tapi yang slide tu pun masih boleh, kalau ada kita rasa ada kebaikan, mungkin kuliah-kuliah yang akan datang tu kita boleh plan untuk tunjukkan slide. Maksudnya sekaligus saja kita bincang tajuk bid'ah daripada ta'alif sampai kepada pembahagian, hukum, dalil-dalil dan kesimpulan. Baik. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muka surat 27 iaitu nombor 8. Muka surat 28 perkara yang 11. Jadi tak apa, sebentar selalu saja kita baca saja yang poin yang ke-10 tu, sebab kita dah sentuh pada kuliah yang lalu. Iaitu seminta selalu kita nak diberitahu. Yang pertama dahulu, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengiktiraf perbuatan sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in, yang mana mereka itu biasa juga melakukan perkara yang baharu yang tidak disuruh oleh Rasulullah SAW dan juga tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi nampaknya Rasulullah SAW sendiri mengiktiraf perkara-perkara baru tersebut selagi mana ianya tidak bercanggah dengan syariat. Sebaliknya kalau bercanggah, barulah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi yang ke-10 itu cuma catatan beberapa perkara baru yang dilakukan oleh para sahabat selepas kewafatan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab timbul juga kadang-kadang itu bangkangan bila kita bawa dalil-dalil bagaimana sahabat-sahabat Nabi lakukan perkara baru, kemudian Nabi SAW iktiraf, ada yang membangkang, kata dia, okeylah itu masuk SAW masih hidup, jadi Nabi SAW boleh iktiraf ataupun sebaliknya. Tetapi selepas kewafatan baginda, macam mana kita nak buat benda baru sebab Nabi SAW dah tidak ada lagi untuk mengiktiraf atau mengatakan benda ini tak betul. Jadi ada dua, sekurang-kurangnya dua jawapan kita boleh beri. Yang pertama, syariat Islam ini tidak berhenti perkembangannya dengan kewafatan Rasulullah SAW.
memanglah Islam itu dihantar sempurna oleh Allah SWT, tetapi kesempurnaan Islam tidak bermakna setiap perkara itu diperincikan, bukan. Kesempurnaan Islam menuntut bahawa Islam telah meletak kaedah-kaedah asas, yang mana perkara-perkara yang detail, yang terperinci itu akan dikembalikan semula kepada kaedah-kaedah asas tadi. Contohnya, di zaman kita ada misalnya dinamakan pemindahan organ. Organ manusia daripada seorang dipindah kepada manusia yang lain. Itu tidak berlaku di zaman Rasulullah SAW. Jadi tak bolehlah kita kata tak ada hukum. Kenapa tak ada hukum? Sebab Nabi SAW dah tidak bersama kita untuk mengatakan boleh atau tak boleh. Ataupun transaksi takaful, yang mana setiap bulan sekumpulan orang bayar. Kalau istilah konvensional dia panggil premium, kalau takaful dia panggil contribution, sumbangan. Jadi yang itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tak bolehlah kita kata oleh itu takaful ni kita tak tahu hukum dia apa. Ataupun insurance sebab zaman Nabi SAW tak ada, maka kita tidak tahu hukum. Itulah gunanya ilmu usul fiqh, yang mana di situ kita diterangkan apa masadir asy-syariah. Masadir maksudnya sources, sumber-sumber daripada mana kita boleh mendapat hukum syarak. Dan malah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW awal lagi ketika baginda menghantar Sayyidina Mu'az bin Jabal ke Yaman. Jadi ditanya kepada Sayyidina Mu'az bagaimana beliau itu akan menghukum kalau dibawa satu kes. Jadi jawab beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, aqdi bi kitabillah, saya akan berhukum ikut Al-Quran. Fa in lam tajid bi kitabillah, bagaimana kamu nak buat kalau kamu tak jumpa di dalam Al-Quran? Bermakna ada perkara-perkara yang berlaku, hukum yang kita tak jumpa dalam Al-Quran secara jelas, secara khusus tidak ada, tapi boleh ada faedah umum. Maka jawab Sayyidina Mu'az bin Jabal, fabi sunnati Rasulillah, kalau begitu saya akan tengok sunnah Nabi lah kalau tak jumpa dalam Al-Quran. Jadi Nabi SAW tanya lagi, fa in lam tajid fi kitabillah wa la fi sunnati Rasulillah, kalau dalam Al-Quran tak jumpa, dalam hadis pun tak jumpa. Itu yang kadang-kadang sesetengah daripada kawan-kawan kita dia kata kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, haram, tak boleh buat. Benda ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Dan yang lebih malang daripada itu kadang-kadang bukan tak ada, dia yang tak jumpa. Sebab dia sangkakan kalau dalil itu mesti direct macam itu, barulah benda itu haram. Sedangkan biasa ulama dia ambil hukum secara istibab, secara melihat secara keseluruhan benda itu termasuk di dalam kitab macam itu. Kita ambil contoh yang mudah. Dalam ayat Al-Quran mengatakan cara kita berinteraksi dengan ibu bapa kita yang telah lanjut usia, Allah Ta'ala berfirman, wala tadakul lahuma ufin wala tadakaruma, jangan kamu berkata kepada keduanya itu kalau dengan kawan bolehlah dia keluar, tak apalah dengan kawan. Tapi kalau dengan ibu bapa, ibu bapa ajak jom, teman mak, teman ayah, ibu bapa yang dah tua ni, kita kata itu dilarang. Wala tahawuma, dan jangan bercakap kasar dengan mereka. Jadi kalau begitu, kalau ada tempeling, kalau ada rajam, sepak, bolehlah sebab tak ada jadi. Ayat Quran tak kata jangan tumbuk atau jangan pukul. Cuma jangan kata, saja. Jadi itu namanya istimbak. Ulama istimbak bahawa kalau kata pun haram, maka kalau sampai tempeling, kalau sampai pukul, itu lebih haram lagi. Sesetengah ulama mengistilahkannya sebagai qiyas aula, qiyas yang lebih lagi. Dan sesetengahnya mengatakan pahwal kitab, tak kisahlah ya apa istilahnya ulama bagi, tapi ada benda-benda hukum yang tidak disebut secara jelas tetapi boleh dipahami daripada dalil-dalil. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kerana sahabat-sahabat Nabi sendiri ada melakukan perkara-perkara baru selepas kewafatan Rasulullah SAW. Jadi terpaparlah hujah nak mengatakan benda baru ni boleh buat ketika Nabi SAW masih hidup saja. Kalau Nabi SAW dah wafat, oleh kerana tidak ada orang yang akan ikhtilaf atau sebaliknya, maka kita dah tak boleh buat benda baru. Itu
sahabat-sahabat Nabi kan panduan gitu kan. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin dan min ba'di. Wajib kamu tu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin setelah daripada aku. Jadi kalau khulafa ar-rasyidin sendiri berani membuat benda-benda yang baru selepas kewafatan Rasulullah SAW, maka itu menjadi pedoman kepada kita, baru kita pun boleh melakukan perkara-perkara yang baru, tetapi dengan panduan dari segi syarak. Melihat pada Al-Quran balik, wujud kepada hadis-hadis Nabi, tengok pada ijma ulama, gunakan qiyas dan pelbagai lagi sumber hukum, barulah kita putuskan bahawa perkara baru itu elok. Contoh, pengumpulan Al-Quran oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ini dilakukan selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Jadi kata kita ini tujuannya adanya bid'ah hasanah, sebab waktu itu baru bid'ah. Tetapi tentulah bid'ah itu hasanah kalau tak dilakukan oleh sahabat. Takkan sahabat dan Nabi dilakukan bid'ah yang dolalah. Jadi setengah kawan-kawan kita dikatakan tak betul. Pengumpulan Al-Quran itu bukan bid'ah hasanah, itu namanya masoleh mursalah. Masoleh plural kepada maslahah. Satu maslahah, apa dia? Kebaikan-kebaikan. Kalau banyak, masoleh. Kenapa mursalah? Sebab tidak ada dalil yang khusus yang mengiktiraf, dan juga tidak ada dalil yang khusus yang melarang. Tak jumpa lah kalau kita cari dalil yang mana Nabi SAW suruh kumpul Al-Quran dalam satu mushaf, tak jumpa. Dan tak jumpa juga dalil yang Nabi SAW itu melarang kalau dikumpul Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi, tapi ada tak kebaikan? Kalau dikumpul Al-Quran dalam satu mushaf, jelas ada kebaikan, yaitu kita boleh merujuk kepada Al-Quran yang asli. Authenticity kan kisahnya berlaku kematian ramai. Kufas, orang yang hafal Al-Quran, maka timbul kebimbangan ni Hafiz Zidna Umar. Nanti kalau ramai para Hafiz yang meninggal dunia, orang tak tahu Quran yang sebenar itu macam mana. Jadi dikumpulkan. Ada di sana masalah muqtabarah. Kebaikan-kebaikan yang diiktiraf oleh syarak sendiri. Contohnya penjual beli. Penjual beli itu ada kebaikan tak? Ada. Apa dia? Penjual dapat untung, dapat harga, dapat duit. Pembeli dapat barang. Jangan kita sangka penjual saja yang rasa seronok, rasa untung. Pembeli pun kadang-kadang dia kata alhamdulillah, singgah di yang penting Greenwood ni dah lama dah. Dah 3 tahun saya cari ini, baru jumpa rupanya di sini ada orang jual. Jadi pembeli pun dapat untung. Namanya maslahah, kebaikan. Maslahah jual beli muqtabarah, diiktiraf oleh syarak. Sebab Allah menghalalkan jual beli, wa halalallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi ada di sana masalah yang mulghah. Kebaikan-kebaikan tapi diilghah, dibatalkan, tidak diiktiraf oleh syarak lalu diharamkan. Tapi ada kebaikan. Contohnya apa? Arak judi. Arak dan judi ada kebaikan. Arak sekurang-kurangnya orang yang menarak itu dia rasa hilang stres. Karena masalahnya seminggu, malam minggu dia lepak di bar. Dia dah seminggu dia bekerja itu stres. Jadi malam minggu dia minum-minum hilang tension. Kalau di negara sejuk, itu minum arak boleh memanaskan badan. Ada kebaikan? Ada. Judi pun ada kebaikan. Modal RM1 dapat RM10,000. Nah, nasib baiklah. Tapi yang kebaikan yang terkaya itu untuk Tokyo Judi. Tokyo Judi sampai menjadi antara orang yang terkaya di sebuah negara itu Tokyo Judi. Sebab apa? Sebab berjudi ini mendatangkan keuntungan terutamanya kepada Tokyo Judi. Sebab itu kalau orang itu memang nak tegar, dia nak masuk neraka, nak berjudi juga, maka sila jadi Tokyo Judi. Agak beban dia lah. Sekurang-kurangnya di dunia ini senang. Kalau jadi orang yang berjudi, dah di akhirat kena seksa. Di dunia pun susah. Tak adalah orang yang judi itu senang. Baik dia kalah memang susah. Menang pun biasanya orang yang menang judi tak akan senang hidup. Tapi ada kebaikan. Wayas'aluna 'anil khamri wal maisir. Mereka tanya kamu tentang arak dan judi. Kul fi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah yaitu Nabi Muhammad SAW bagi tahu kepada orang yang bertanya itu, pada kedua-duanya, arak dan judi ini ada dosa yang besar, ada keburukan yang besar, wa manafi', dan ada manfaat.
menempat kepada manusia. Tapi ismuhuma akbalumi nafihima. Dosa dia ataupun keburukannya itu mengatasi kebaikan. Maksud syarak ilmu batalnya. Diharamkan judi, diharamkan arak, walaupun kalau kita gaji memang ada kebaikan juga. Tapi seumpama pengumpulan Al-Quran tidak ada dalil. Kalau jual beli tadi ada dalil menghalalkan. Kalau arak dan judi ada dalil mengharamkan. Sekarang ini mengumpul Al-Quran, dalil yang menyuruh pun tiada, dalil yang mengharamkan pun tiada. Jadi bila dilakukan namanya bid'ah. Sebab lalu sebab tak ada bid'ah ni benda baru. Habis kalau bid'ah kenapa tak rasa? Sebab elok nak menjaga authenticity Al-Quran, nak menjaga keaslian Al-Quran, maka dinamakan bid'ah hasanah. Insya-Allah kalau kita tunjuk slide itu kita akan nampak bahawa perbezaan itu cuma perbezaan letak istilah saja. Tapi sepakat umat Islam bahawa apapun perkara yang baru yang sedari dengan syariat, maka ia itu tidak haram dilakukan walaupun dia baru. Dan apapun perkara baru yang bertentangan dengan syariat, barulah dilarang. Jadi larangan itu bukan pada barunya, tapi pada sama ada ia sedari atau bertentangan dengan syariat. Cuma dalam bagi nama berbagai. Ada orang bagi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada kebaikan dia itu. Ada orang bagi nama bid'ah hasanah melihat kepada barunya itu. Jadi tak payah berbalah, bab istilah tak ada masalah. Cuma yang menarik dalam bab membuka Al-Quran ini ialah apa yang didakwa oleh sebahagian daripada kawan-kawan kita yang menolak adanya bid'ah hasanah. Kata dia, yang dikatakan bid'ah hasanah kalau bid'ah dalam perkara dunia. Buat kapal gerbang kan bid'ah, mana ada kapal gerbang zaman Nabi. Tapi kan buat kapal gerbang itu kalau dunia. Kalau dikatakan perkara dunia, maka tak masalah. Tapi kalau ada macam umpama selawat, selang-selang terawih, itu dikatakan tak boleh. Sebab itu perkara ibadah. Selawat itu ibadah. Jadi tidak ada riwayat mengatakan Nabi SAW selawat atau suruh selawat selang terawih, maka tak boleh kita buat. Jadi apa dia antara yang dipegang, yaitu hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda, antum a'lamu bi'umuri dunyakum. Kamu tu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi oleh itu kata dia, kalau bid'ah dunia tak masalah. Yang pertama, hadis antum a'lamu bi'umuri dunyakum bukan dalil bahawa kalau urusan dunia tak masalah. Kerana terbukti banyak urusan dunia yang direka-reka apabila diperhati oleh para ulama dipatuakan sebagai haram. Contohnya insurans konvensional. Insurans-insurans ini kalau urusan ibadah, urusan dunia. Sebab kalau terjadi sesuatu perkara, adalah coverage. Asalnya dulu orang bawa barang dagangan atas kapal, bimbang dia ke kapal tenggelam ke ompak oleh lanun ke. Akhirnya dia buatlah konsep, dia bayar satu sumbangan. Kalau berlaku apa-apa, syarikat itu akan bayar coverage. Itu urusan dunia betul-betul. Tapi tak bermakna urusan dunia, maka tidak ada panduan agama. Bila ulama mengkaji selok-belok insurans konvensional, maka boleh dikatakan majoriti ulama mengatakan ianya haram. Jadi ia perkara baru, bid'ah, dan ia perkara baru dalam dunia. Tapi tetap ia tidak terlepas daripada kawalan syarak. Jadi antum a'lamu bi umuri dunyakum itu tidak ditafsirkan oleh para ulama untuk mengatakan bid'ah dunia okey. Bid'ah dunia boleh jadi okey, boleh jadi tak okey. Itu satu. Yang kedua, jadi yang kita nak kaitkan dengan kisah kumpul Al-Quran ini. Kalau mereka katakan, kalau bid'ah dunia tak ada masalah, tidak ada sekatan, no restriction, boleh buat apa saja asalkan benda dunia. Adapun kalau bid'ah dalam agama, dalam ibadah, tak boleh. Baik. Kita akan tanya balik kepada dia. Mengumpulkan Al-Quran ini yang dilakukan oleh Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar, dilakukan oleh Saidina Abu Bakar dengan nasihat daripada Saidina Umar radhiyallahu anhu, urusan dunia atau urusan ibadah? Urusan dunia atau urusan agama? Nih, mengumpulkan Al-Quran ini. Sebab dia bagikan begitu kan. Bagian daripada mereka yang menolak bid'ah hasanah ini,
dia bahagikan bid'ah ini kepada bid'ah dunia, kata dia okey, tak masalah. Boleh kita tak kira apa-apa benda yang tak zaman Nabi. Tapi kalau bid'ah ibadah, tak boleh. Jadi itulah kita kena tentukan. Yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu atas nasihat daripada Sayyidina Umar ini, adakah dia perkara dunia atau perkara agama? Kalau dia ikut dia perkara agama, tak boleh. Kalau dia jawab perkara agama, ialah membuka Al-Quran nak jaga supaya rahsia ini terjaga, kata dia perkara agama. Maka bermakna dalam perkara agama pun boleh buat bid'ah, asalkan selagi dengan syarak. Jadi dia membuka Al-Quran ini selagi dengan syarak. Kalau dia jawab tadi perkara agama, kalau dia jawab perkara dunia, tak jadi, tak jadi. Cancel jawapan itu kepada dia. Mengumpulkan apa itu perkara dunia. Kalau perkara dunia, kenapa Sayyidina Abu Bakar ragu-ragu? Sebabnya Sayyidina Abu Bakar lebih paham. Kalau perkara dunia, tak masalah antum alamu di umur dunia pun. Kenapa Sayyidina Abu Bakar berkali-kali terpaksa dipujuk oleh Sayyidina Umar? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar ketika mula-mula dicadangkan? Kata beliau, kaifa af'alu syai'an lam ya'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, macam mana saya nak buat benda yang Nabi SAW tak buat? Kalau begitu, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Sayyidina Zaid bin Sabit, ini semua orang yang kurang faham. Tak tahu kalau dunia tak masalah, masih nak ragu-ragu lagi macam mana ini nak buat benda yang Nabi tak buat. Tapi kalau dunia, buat je lah. Datang doktor PhD zaman kita ni yang lebih faham daripada Sayyidina Abu Bakar, yang lebih ahli daripada Sayyidina Umar, kata dia kata perkara dunia tak masalah. Yang Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tak faham. Jadi sama aja dia jawab perkara itu dunia atau agama, tidak menyokong pembahagian dia bid'ah kepada dunia dan agama. Sebab kalau kata dia pukul perkara perkara agama, maka selesai masalah. Maksudnya boleh buat bid'ah dalam perkara agama. Kalau dia kata perkara dunia, itu mustahil sahabat tidak tahu bahawa kalau perkara dunia tidak ada masalah untuk dilakukan, kenapa masih ragu-ragu perlu diterangkan, perlu diterangkan, lalu akhirnya lagi. Jadi jelas sahabat sendiri melakukan perkara baru setelah para sahabat Rasulullah SAW, mereka salat tarawih berjemaah oleh Sayyidina Umar. Kisah salat tarawih itu ada tiga bid'ah, tiga yang barunya, yaitu pertama berjemaah di belakang seorang imam. Sebelumnya itu bayi bebas. Yang kedua dilakukan dengan bilangan yang tetap, yaitu 20 rakaat. Sebelum itu tidak jelas berapa rakaat yang dilakukan. Yang ketiga dilakukan di awal malam, lepas maghrib, mayang tarawih. Yang mana sebelum itu tidur dulu, bangun di ujung malam baru salat tarawih. Jadi ada tiga benda baru yang dilakukan di zaman Sayyidina Umar berkaitan dengan perkara ibadah, yaitu salat tarawih. Jadi kalau kita berlapang dada, tak payah ada sangat nak komplain orang yang selawat selang-selang tarawih. Solat tarawihnya sendiri itu dibid'ahkan, dibagukan dari segi pelaksanaannya, dilakukan di belakang seorang imam, dilakukan 20 rakaat secara konsisten, dilakukan di awal malam. Apalah salah kalau selang-selang tarawih? Selang tarawih kita nak pergi minum air pun boleh. Selang tarawih, walaupun mungkin kurang adabnya, kita tak nak cek handphone pun boleh. Apatah lagi kalau selawat tarawih kita nak berselawat. Selawat itu memang disuruh. Dan ada sandaran daripada perbuatan salah satu soleh, iaitu mereka selang tarawih, mereka tak segan untuk beribadah. Orang di Mekah selang tarawih, mereka tawaf Kaabah. Orang Madinah nak tawaf, tak ada Kaabah. Akhirnya mereka tambah solat 4 rakaat. Sebentar lagi nak tunggu tarawih lagi, mereka solat 4 rakaat. Jadi ada 4 tarawih, 4 kali rehat, 4 kali lipat, 16. 16 campur 20, 36. Ketika itu orang Madinah solat tarawih. Itu yang dipegang oleh Al-Imam Malik rahimahullah taala, sebab Imam Malik ni ambil kira amal ahli Madinah. Perbuatan orang Madinah tu bagi Imam Malik sungguh hukum. Ada yang tawaf, ada yang solat. Kok kita duduk selawat pun masih dikomplain lagi? Selawat ini sebenarnya tak sesuai dengan kita. Sebab nak tawaf memang tak sesuai, tidak ada kaabah yang ada tawaf. Nak solat boleh, tapi kita ini bukan adalah nak ke mana tidak juga, tapi keluar lagi 20 tu pun belum tentu kita sesuai. Nak tambah lagi 16, jadi tak mana keluar lagi.
Jadi untuk fikir apa ibadah yang ringan tapi besar fadilat dia. Jadi orang ada orang fikir selawat dah. Sebab sekali selawat Allah turunkan rahmat 10 kali. Ada yang pertimbangan ini pasti turun Allah. Sebab Quran yang mencatat 3 Al-Quran. Kata ini sampai-sampai mereka sempat aku baca Allah 3 kali. Seumpama aku baca 1 Al-Quran. Jadi masing-masing punya pertimbangan. Nak duduk saja pun tidak ada larangan. Cuma orang yang mengisikan masa lapang dengan ibadah itu lebih baik dengan zikir, dengan selawat dan umpamanya. Kemudian penulisan Al-Quran di zaman Saidina Utsman yang kata Rasul Utsman ini dan perintah azan pertama pada hari Jumaat. Dia macam ada istilah ada azan pertama dan ada azan kedua. Kenapa macam tu? Sebab yang azan kedua itu maksud dia atau ada yang kata azan ketiga. Macam satu. Saidina Utsman tambah azan pertama, tambah azan kedua, atau tambah azan ketiga. Dia ada orang yang panggil azan itu qomat dan azan itu azan. Dua azan, dua seruan. Qomat itu azan juga. Azan yang pendek, azan dan anak sembahyang lah. Jadi kalau tambah dengan satu yang Saidina Utsman suruh tambah jadi tiga. Kalau kita tak ambil tiga qomat jadi dua. Jadi yang sedang menambah itu azan yang pertama ke azan yang kedua. Kalau dalam segi turutan wujudnya itu azan yang kedua. Sebab azan yang masuk waktu itu dah wujud lama. Azan yang nak supaya orang berhenti berniaga, bersiap pergi semayang itu, dari segi turutan waktu, baru ada jadi kedua. Tapi dia nak tengok daripada sudut yang mana yang akan dilaungkan dahulu, yang sedang menambah itu dilaungkan dahulu sebab azan itu dah suruh bersiap. Jadi daripada sudut azan yang pertama. Tak salah nak bagi azan yang keberapa, yang penting ada tambahan azan. Di zaman Saidina Utsman, oleh kerana tujuannya baik, iaitu supaya orang tidak tertinggal jumaat. Kalau maintain dengan satu azan, yang duduk jauh pada masjid, tak sempat di solat jumaat. Jadi membantu kepada perkara yang wajib, sekurang-kurangnya hukumnya sunat. Ini sahabat Nabi yang berisytihad. Bolehlah kita jadi kapan dua. Saidina Ali, radhiyallahu ta'ala anhu, mencipta selawat ke atas Nabi. Ini nak menolak dakwaan orang yang katakan tak boleh kita selawat melainkan dengan lafaz yang balik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sembahyang tu, tahiyat akhir tu, macam tu boleh kata dia. Sebab itu balik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita selawat syifa, selawat tahlijiyah, selawat nariyah, selawat macam-macam selawat, itu tak boleh. Sebab bid'ah dalam ibadah. Jadi itu bertentangan dengan dalil yang pertama. Sebab dalil yang menyuruh selawat itu umum, tidak dikhususkan dengan selawat yang macam mana, dan dicokong oleh perbuatan sahabat sendiri. Sahabat juga biasa mencipta selawat yang tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar menambah lafaz tasyahud dan lain-lain banyak lagi. Jadi ini contoh bid'ah, perkara baru yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum kita dah kira sebelum daripada ini. Baik. Soalan. Apakah pendapat Al-Imam Abu Hasanat Muhammad Abdul Hayy Al-Lakhnawi Al-Hindi tentang bid'ah? Al-Imam Abu Hasanat Muhammad Abdul Hayy Al-Lakhnawi Al-Hindi ini ulama besar di India. Beliau mengatakan bahawa muhdath perkara baru yang bersifat ibadah yang dilakukan selepas kewafatan Nabi oleh para sahabat dan tabi'in boleh dilihat dari dua segi. Ini dia bagi satu panduan. Jika ada para sahabat atau tabi'in yang mengingkari melarang perkara baru tersebut, maka ia termasuk dalam bid'ah yang dolalah. Tapi jika tidak ada sahabat atau tabi'in yang mengingkarinya, bahkan mereka meroi dan bersetuju dengannya, maka ia bukanlah bid'ah dari segi syarak. Maksudnya, kalau dikatakan bid'ah dari segi syarak itu perkara yang bertentangan dengan syarak, maka dia bukan bid'ah dari segi syarak. Kalau nak dikatakan bid'ah sekalipun, ia merujuk kepada bid'ah dari segi bahasa saja. Dari segi bahasa, benda baru itu adalah bid'ah. Kita berhenti dahulu. Kita bagi dalam
Berlaku pada zaman sahabat, ia tidak dinamakan sebagai bid'ah, maksudnya tidak bid'ah yang dolalah, walaupun dari segi bahasa bid'ah juga kata baru. Kerana para sahabat adalah golongan yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan paling memahami inti ajaran Islam, dan kita pula disuruh untuk berpegang dengan para sahabat. Jadi kita melihat kisah amal ibadah para sahabat Nabi yang melakukan ibadah yang banyak dalam kitab Iqamatul Hujjah, ala adna al-ikthar fi ta'abbud laisa bibid'ah, mendirikan hujjah bahawa memperbanyakkan ibadah itu bukan perkara yang bid'ah, dilakukan oleh golongan salafus soleh. Jangan sampai macam setengah orang bila dia apa itu melihat pandangan dia itu tak selari dengan sahabat, dia kata Allah itu pandang sahabat je pun. Jadi dia pandang lekeh kepada pandang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang tak lelaki dengan Nabi SAW, yang terima ilmu direct daripada Rasulullah SAW, yang melihat dengan mata kepada mereka bagaimana syariat itu dilaksanakan. Sekurang-kurangnya hormatlah. Jangan sampai kata Allah pendapat sahabat je itu. Jangan. Sebab ketika itu pendapat kamu yang jauh daripada Rasulullah telah bertentangan dengan pendapat sahabat yang manusia paling hampir dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Udah sampai stesen lah. Kalau sama panjang lah. Boleh juga sambung lagi. Boleh. Nak berhenti tak? Boleh berhenti. Sambung sikit lagi ya. Baik. Ada orang mengatakan, laukana khairan ma sabakuna ilahi. Tengok, ada beza tu antara yang bahasa Arab dengan terjemahan tu lagi tu. Dalam bahasa Arab dia tulis laukana khairan ma sabakuna ilahi. Dalam terjemahan, sekiranya perkara itu baik, tentulah mereka mendahului kita beramal kepadanya. Wallahu a'lam. Mungkin ada terlepas pandang di situ. Sebab ma di situ ma nafiyah, ma yang menafikan. Laukana khairan ma sabakuna ilahi. Kalaulah perkara itu baik, mereka tidak akan mendahului kita. Tapi dalam terjemahan dia tidak kata macam itu. Tentulah mereka mendahului kita. Jadi la'alla sawab, barangkali yang betul adalah laukana khairan la sabakuna ilahi. Jadi ma tu sepatutnya dibuang, digantikan dengan lam. Lam qasam, lam sumpah. Laukana khairan la sabakuna ilahi. Kalaulah benda itu baik, niscaya mereka dah dahulu lagi daripada kita. Kita buat melalui Rasul. Kalaulah melalui Rasul itu baik, niscaya sahabat-sahabat Nabi awal lagi buat melalui Rasul. Kita selawat selang-selang tarawih. Kalaulah selang-selang tarawih itu baik, niscaya sahabat Nabi awal lagi buat sebelum daripada kita. Itu poin dia. Dan pelbagai lagi lah perkara-perkara baru yang kita lakukan, maka boleh kita hujahkan begini. Dan mungkin kita baru dengar apa? Kata dia, siapa yang buat melalui Rasul? Sahabat tak buat apa? Kalau baik, tentu lah sahabat. Awal-awal lagi dah buat lah. Jadi, daripada mana datangnya kaedah ini? Baik. Jadi, jawapan kita adalah, ungkapan ini adalah kaedah yang dicipta oleh golongan yang mengingkari adanya bidah hasanah. Maksudnya, direka-reka kaedah ini. Bagi mereka, ungkapan itu berarti, sekiranya perkara atau perbuatan baru yang kita lakukan itu baik, tentulah para sahabat mendahului kita beramal kepadanya. Jadi, oleh kerana sahabat tak buat, maka perkara itu tak baik. Ini kaedah yang tak betul. Sebab banyak perkara yang sahabat tak buat dengan pelbagai sebab. Sama macam Nabi SAW tak buat, ada banyak sebab. Umpama sambutan melalui Rasul sebagaimana yang kita sambut, memang tidak ada keperluan di zaman sahabat. Sebab sahabat ni, Nabi SAW hidup dalam hati mereka sentiasa. Tujuan kita mengajarkan melalui Rasul ni untuk menghidupkan balik rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dan menghidupkan balik semangat kita nak ikut sunnah Nabi SAW yang itu dah tak perlu pada sahabat. Kalau mereka kata, laukana khairan nasabakuna ilahi, kalau dah benda itu baik, niscaya sahabat dah dulu daripada kita, jawab kita memang qad sabakuna ilahi. Sahabat dah memang dah mendahului kita. Mereka dah dapat natijah, kita baru nak usaha. Natijahnya apa? Guru Nabi kasih kepada Nabi SAW itu hukumnya wajib. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walihi wa waladihi wa nasi ajma'in aw kama qala Rasulullah. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang dia lebih kasih daripada ayah dia, daripada anak dia dan daripada manusia semua. Sahabat dah dapat dah tu kasih itu. Sahabat dah sanggup meletak badan di hadapan Rasulullah, biar pedang kena diri dia daripada kena Nabi. Biar anak panah, biar tombak kena dia daripada kena Nabi SAW, itu sahabat. Nak melihat apa lagi? Dah tak perlu melihat. Tapi kita ni yang jarang-jarang ingat pada Rasulullah SAW, yang selalu tak ambil kisah dengan sunnah Nabi SAW, yang mana ada sampai benci pada hukum hakam yang dibuat oleh Rasulullah SAW, itu nak kena melihat. Biar ingat, ujaran Nabi SAW, kita dapat Islam ni mudah. Nabi SAW nak menyebarkan Islam itu payah. Kan biasa kita dengar kita di Taif, Nabi di lontar batu sampai kadang-kadang di situ dah menutup balik pintu hati kita. Ya Allah, kalau Nabi berkorban menjadi aku tak nak bangkit subuh pun payah mandu lah. Jangan sambut maulid sampai subuh tak bangkit. Jadi, tak ada lah faedah kita sambut maulid lagi jauh daripada sunnah Nabi. Tujuannya itu supaya kita hampir kepada sunnah Nabi SAW. Jadi maulid ini sekurang-kurangnya masalah yang bersalah. Benda baik tapi tidak ada dalil khusus. Nak kata ada dalil yang menyuruh kita sambut maulid pun tak ada. Dalil umum aja lah. Ya, Nabi SAW puasa hari Isnin, kerana itu hari bagi dia dibalikkan, itu dalil umum.
Tapi dalil khusus Nabi SAW selalu sambut maulid setahun sekali, panggil penceramah tazkirah, kemudian buat jamaah tu tak ada dalil. Tapi dalil khusus melarang pun tak ada. Nah, jadi tidak punya masalah pun salah. Jadi tak masalah nak nama masalah pun salah boleh, nak nama bid'ah hasanah pun boleh, asalkan benda itu selagi dengan syariat maka tidak sepatutnya dilarang, tidak sepatutnya dikomplain. Paling komand lah kalau dia tetap juga menghasilkan sambut maulid itu bid'ah, tak elok. Walaupun dia sambut bersih dia sendiri, walaupun sambut dia bersih anak dia, walaupun dia sambut bersih mak dia, walaupun dia sambut bersih sultan, dan pada dia sambut bersih negara dia, hari kemerdekaan dan sebagainya. Tapi kalau maulid Nabi dia berhati, cubalah kira bahawa perkara itu khilaf. Lebih ramai lagi umat Islam lain yang menganggap perkara itu baik. Bolehlah lapang dari di situ. Janganlah sampai dikirik-kirikkan, sampai dikafir-kafirkan, itu memang tidak tepat dengan apa syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi sebagai jawaban kepada pernyataan di atas, insyaAllah kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma syarah sudurana wa ahsina akhlaqana wa azim udurana wa nabur kulubana bi nuri hidayatika kama taqaddama min syarri kitabana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينظرون فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك.